Sekarang, suku pertama dan rasio dari suatu deret geometri, ya. Suku pertama, nah ini ada petunjuknya. Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantu kalian menjawab soal nomor 2. Suku pertama itu A, ya. Suku pertama dan rasio deret geometri. Deret geometri. Jadi ada deret, ada baris. Kalau deret geometri itu SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 kurung tutup dibagi R min 1. Nah, ini deret geometri, ya. Jadi di sini sudah ada anunya, ya. A-nya adalah 9. Ya, suku pertama adalah 9. Rasio, ya. Rasio adalah 3. 3. Nah, SN saya tulis ulang aja lah sini, ya. A dalam kurung R pangkat N min 1 kurung tutup dalam dibagi R min 1. Oke, tentukan banyak suku. Nah, kalau banyak suku yang ditanya adalah N. Banyak suku, ya. N, jika diketahui jumlah deret bilangan tersebut adalah sekian, kita tulis SN adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 kurung tutup dibagi R min 1. Nah, ini jumlahnya adalah 9837, ya kan? A-nya berapa? A-nya adalah 9. Ya. Dalam kurung 3 pangkat N min 1 kurung tutup dibagi, ya, 3 dikurangi 1. Nah, 3 kurangi 1 ini adalah 2. Ya. 3 kurangi 1 ini adalah 2. 2-nya bisa kita kalikan ke sini. Ya. Jadi kayak perkalian silang. Ya, jadi nanti 2 dikali 9837 dalam kurung sama dengan 9 dikali 3 pangkat N min 1. Nah, ini biar menyederhanakan, coba kita bagi apakah bisa. Ya, isinya kita coret. Perkalian silang, konsepnya perkalian silang. Jadi lebih memudahkan. Ya, 3 dikurangi 1 kan 2, di sini dikalikan silang. Tahu ya, kalau di sini A per B sama dengan C per D. D ini boleh pindah-pindah. Misalnya DA sama bagi B sama dengan C, boleh. B-nya pindah ke sini, boleh. Ya. Jadi DA sama dengan AC. Ini adalah konsep perkalian silang. Ya, konsep misalnya lupa. Jadi A dan B boleh pindah tempat, B dan C boleh pindah tempat. B-nya saja yang mendekati C juga boleh. Ya, ini B, maaf. Nah, seperti itu boleh. Oke. Sekarang, ya, coba 9837 ini dibagi 9 bisa enggak? Atau paling enggak dibagi 3 lah. Bisa enggak? Disederhanakan. 9837. Oke. Dibagi 9 bisa, ya? 1093. Ini bisa coret sama-sama dibagi 9 ini dapat 1, ya. Nah, ini dapat 1093. 109 langsung dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. Ini sama dengan 2186. 2186 sama dengan 3 pangkat N min 1. Nah, satunya dipindah ke kanan. 2187 plus 1 sama dengan 3 pangkat N. Nah, seperti ini. Berarti 218 ini 6 sih, ya. 6 terus tambah 1 dari 7. Wah, ini salah ketik ini, ya. Ini 6 harusnya. Nah. Belum-belum sudah kasih 7. 2186 tambah 1 berarti 2187 sama dengan 3 pangkat N. Nah, kemudian ini kita kan punya 3 pangkat N sama dengan 2187. Nah, ini sama dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat berapa? Ini kita cari kalkulator. Ya, misalnya 3 pangkat 5 misalnya. Atau 3 pangkat 5 berapa? 243 kurang 3 pangkat 6. 3 pangkat 9 ya, Pak sih. Wah, kebanyakan. Ya, 3 pangkat 6 tadi berapa? 7. Oh, 3 pangkat 7 mungkin. 3 pangkat 7. Nah, 2187 adalah 3 pangkat 7. Artinya apa? Artinya N sama dengan 7. Nah, sudah ketemu. Ya.
jadi n-nya sama dengan 7. Nah, ini kita pilih angka 3. Kenapa? Karena di sini 3. Ya harus kompak, enggak boleh 3 sama 4. Ini kan 3. Ya. 3 pangkat n sama dengan berapa pangkat berapa? Lah berapanya ini harus yang pertama harus 3. Ya yang dicari kan ininya. Nah, kalau misalnya ini dipakai 4, ini 5, atau ini 3, ini 4, ya enggak ketemu. Harus sama-sama 3-nya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah n sama dengan 7. Ya. N sama dengan 7. Banyak bilangan sama dengan 7. Boleh dikasihkan sini ya, banyak bilangan. Bilangan sama adalah 7, atau banyak deretnya adalah 7, itu jawaban untuk nomor 2, ya.